Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Greeneration. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanur Rahman dari kelas 11 IPA 2. Saya Fira Ipuspaningrum dari kelas 11 IPA 3. Kami dari pasangan calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS nomor urut 1. Visi kami adalah kolaborasi, komitmen, bermoral, akrab, inovatif, dan berprestasi. Misi kami yaitu, yang pertama, mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa dalam seluruh aspek kehidupan. Kedua, meningkatkan moralitas agar terciptanya sesuai yang berakhlak mulia dan berkarakter. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persatuan antar seluruh siswa dan ekstrakurikuler yang ada. Empat, mengembangkan potensi agar terciptanya suatu prestasi. Yang kelima, menanamkan sikap ramah dan kepedulian siswa demi meningkatkan kesadaran terhadap sesama dan lingkungan sekolah. Bersatu raih harapan, berpadu raih tujuan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pilih kami sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Jangan lupa pilih satu demi 19 yang bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Greeneration. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Narapati Kesia Nandi dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini mencalonkan sebagai Ketua OSIS. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Hermawan dari kelas 11 MIPA 6. Saya mencalonkan sebagai Wakil Ketua OSIS. Kami dari paslon nomor urut 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang visi dan misi. Visi kami adalah mengembangkan prestasi, bakat, minat, kualitas, dan keaktifan siswa-siswi SMA Negeri 19 Bandung yang berfondasi iman dan ketakwa dan tetap mengutamakan kedisiplinan. Visi kami tidak akan bekerja tanpa adanya misi. Misi kami adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempererat sikap kekeluargaan antar siswa, menanam sikap disiplin untuk seluruh siswa, menumbuhkan sikap akan sadarnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, meningkatkan prestasi dan potensi yang dimiliki siswa, memajukan prestasi sekolah dengan siswa-siswi SMA Negeri 19 Bandung yang berprestasi. Moto kami berdua adalah berani mencoba adalah yang terbaik. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa pilih kami paslon calon nomor 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Greeneration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Greeneration. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, baik kesehatan iman maupun kesehatan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpahkan kepada kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman, kami dari paslon 3. Perkenalkan, nama saya Pramita Islamawan dari kelas 11 MIPA 7 sebagai calon Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahman dari kelas 11 MIPA 4 sebagai Wakil Ketua OSIS paslon 3. Visi kami yang pertama, hubbul madrasah, cinta sekolah, hubbullah wahdah, cinta Tuhan Yang Maha Esa, hubur rasul, cinta rasul. Visi kami yang kedua, sate, sajiwa, satu jiwa. Adapun misi kami yang pertama, dengan melakukan kegiatan atau event islami untuk membentuk karakter atau akhlak yang mulia. Visi kami yang kedua, menjadikan hubungan antara eskul, sekolah, siswa, dan komponen-komponen lain menjadi harmonis dan terangkul. Visi kami yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa untuk memicu kreativitasnya. Visi kami yang keempat, membantu siswa untuk berprestasi dan di bidang akademik dan bidang non-akademik, dan agar bisa membawa nama baik sekolah. Misi kami yang kelima, menetapkan program adiwiyata dan mengadakan program reboisasi akbar. Misi kami yang keenam, mengadakan kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan siswa di sekolah, yaitu stop solution to problem. Itulah misi kami. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah tanya ada samudra. Jangan bingung, jangan bingung. Ayo pilih nomor 3.
Sanintan buah Sanintan. Sanintan di Parapatan. Hapunten aduh hapunten. Jadi aja kalapatan. Salam Pratif. Pram Taufik berkarya dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Generation.